get time to realize it's right before my eyes, and I can take it if it's what I want to do. I'm leaving, and this is starting to feel like it's right before my eyes, and I can taste it. Juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta atau Museum Batavia adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 2 Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Gedung ini dulu adalah sebuah balai kota atau bahasa Belandanya Stadhuis yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Hoorn. Bangunan itu menyerupai Istana Dam di Amsterdam, terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tahun 30 Maret 1974, gedung ini kemudian diresmikan sebagai Museum Fathahillah. Objek-objek yang dapat ditemui di museum ini adalah antara lain perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa Tarumanegara, mebel antik mulai dari abad ke-17 sampai ke-19, dan meriam sejagur. Much to see the old history and also the new other buildings. There's a lot of building and construction here, which is interesting. It's kind of interesting. We didn't see all of it. We came in and we only saw the Portuguese part yet, and we are going to view the Dutch part now. And yeah. So overall, that's it. Yeah, a picture. I don't know what to tell about. Dari kota sampai ya ini tuh sebenarnya lagi ada syuting juga, jadi itu deh bentrok gitu. Kita syuting dari syuting juga. If I told you things I did.